View dari master bedroom ini adalah swimming pool, bisa sahabat dibiliar. Halo Sobat TV, welcome back to DB Team Studio Channel bersama saya dengan Evan Jonathan dan saya Janet Florentina. Hari ini di apartemen Waterbase yang letaknya di Surabaya Barat yang berdekatan dengan Pakuan Trade Center yang biasa disebut dengan PTC. Apartemen ini memiliki fasilitas private lift, so Sobat TV, mari kita langsung ke private liftnya aja. Ini habis dari private list, kita langsung bertemu dengan top rak sepatu dan juga rak penyimpanan barang. Ini jadi kalau kalian habis bepergian gitu, bisa langsung taruh sepatu kalian di sini, sahabat DB. Oke sahabat DB, sekarang di ruang utamanya. Di sebelah sini ada service area dan di sebelah sini ada pantry yang biasa disebut dengan dapur. Dan juga di sini ada cermin yang cukup luas, fungsinya untuk menambah ruangan supaya terlihat lebih luas lagi. Ya sahabat TV, sekarang kita sudah ada di ruang keluarganya. Di sini biasanya untuk televisi dan di sebelah situ biasanya untuk sofa. Oh iya sahabat TV, bisa dilihat semua yang di sini tuh menggunakan kayu ini jadi terlihat lebih mewah dan juga lampunya ini menggunakan granit. Jadi pastinya juga terlihat lebih mewah. Dan juga bisa sahabat dilihat, ini langsung view-nya adalah view PTC. Oke sahabat DB, mari kita langsung lihat ke kamarnya. Di apartemen ini ada 3 kamar tidur dan juga 2 kamar mandi. Ya, di sebelah sini sudah ada kamar mandinya. Di sebelah sini sudah ada kloset, wastafel, dan shower untuk mandi. Oke sahabat DB, di sebelah kamar mandi kita langsung masuk ke kamar tidurnya. Di sini sudah langsung bertemu dengan ranjangnya dan juga ini bisa digunakan sebagai tempat TV. Dan juga ini ada lemari baju cukup besar ya sahabat TV bisa lihat. Dan view dari apartemen ini bisa sahabat TV lihat. View dari kamar ini yaitu kolam renang. Sebelah sini sudah terdapat kamar tidur yang kedua. Bisa kita lihat sahabat TV. Di sini terdapat lemari yang cukup besar ya, dan di sebelah sini terdapat ranjang dan juga bisa buat taruh TV juga. Terus bisa sahabat dilihat di semua ruangan di apartemen ini sudah menggunakan wallpaper ya, full wallpaper. Oke sahabat DB, kalian pasti penasaran kan dengan master bedroomnya, yuk kita langsung ke master bedroomnya. Bisa sahabat dilihat walk-in closetnya ini sangat besar, jadi kalian para ibu-ibu dan cewek-cewek pasti senang sekali di sini karena ini bisa menyimpan tas-tas kalian, sepatu dan lain-lain. Dan juga di dalam kamar mandi ini sudah terdapat wastafel, kloset, bathtub dan juga shower ya sahabat DB. Dan juga bisa sahabat dilihat di wastafelnya ini sudah menggunakan granit dan di bathtub ini sudah menggunakan granit juga. Sekarang kita akan menuju ke ranjangnya yang sangat besar dan di sebelah situ ada nakas. View dari master bedroom ini adalah swimming pool, bisa sahabat dilihat. Waterplace Tower D ini? Ya, Waterplace yang Tower D ini sangat bagus dan sangat nyaman untuk ditinggali ya. Sudah terdapat private lift dan private poolnya sendiri. Oh iya Pak, untuk kisaran harganya apartemen Waterplace Tower D ini kira-kira berapa ya? Kisarannya dari 2,8 M bisa nego. Oke sahabat DB, bagi kalian yang berminat bisa hubungi kami berdua di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Saya Janet Florentina. Saya Stephen Jonathan. DB Real Estate Indonesia deliver the best property for you.
Terima kasih.